Dit 1 Indak Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tengah bersama dengan tim 3 pada pukul jam 10 WITA telah melakukan penggerebekan di salah satu kos yang diduga memproduksi madu yang tidak sesuai standar. Ini hasil produksi. Ini diproduksi kapan? Ya, ini kan sudah dari bulan lalu. Paham kalau ibu pemilik kos ya? Bukan, saya cuma dipercayakan. Dipercayakan sebagai? Pemegang kos. Oh, pemegang kos. Ya. Ini hasil, ini yang diproduksi kapan sudah? Iya, dari kemarin. Kemarin yang dulu itu. Kan terus bahan apa yang digunakan? Itu bahannya sudah itu kan sudah itu mbak. Ada gula, ada madu. Ada gula, ada madu, ada kanji. Kanji terus diproduksi di mana? Di sini. Ya. Diedarkan di mana? Di Gorontalo, di Manado. Gorontalo, di Manado, di Donggala. Donggala. Di Palu. Di Donggala itu ada. Di mana? Cuma tidak ada, sama satu juga paling sudah pindah toko obat. Oke. Ya. Berarti ada di Palu ya, di apotek-apotek ya? Ya, ada di Palu cuma sedikit. Kalau di Palu kan ini kecuali dikirim ini, Pak. Oh, dikirim, oke. Okay. Iya. Kemasannya dibuat di mana? Di sini. Tadi kemasan ini dicetak di mana kemasan? Dikirim, Pak. Dikirim dari Surabaya. Dari Surabaya. Ini kemasan bertuliskan madu tawon lebah alam. Iya. Madu yang bermutu. Ini kemasan. Jadi Pak, untuk sementara nanti kami dalami lagi. Iya, siapa-siapa tenaga kerja Bapak dengan ini ya. Tenaga kerja itu tidak ada, saya cuma sendiri. Tanya saja itu, kalau tidak percaya tanya sama ibu karena jangan tanya saya, kan Bapak tidak percaya sama saya. Oke. Jadi ya, terima kasih hari ini kami dari Subdit Indak melakukan pengungkapan ini segera mungkin untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.